kita mau open lewat browsernya sendiri atau kita mau download terserah. Tapi kayaknya kalau sekarang-sekarang ini yang download terus mau diinstal di PC udah nggak bisa. Nah, kita coba untuk di open browsernya aja langsung. Udah login, ntar baik login dulu. Nah, awal mulanya itu harus kita register dulu di sini email kalian. Dan terus nama untuk Discord kalian. Ya terserah namanya apa aja. Kalau gue sih ini Hayung Cucu GNS. Nah, terus ini paspornya sembarang aja ya, maksudnya terserah kalian. Ini kebetulan akun yang aku pakai regis ini udah ada, makanya nggak di continue. Saya balik aja langsung ke sini. Saya masuk, setelah itu saya masuk pakai akun yang di regis tadi, gmail.com. Oke. Oh, paspornya salah. 08216. Ntar coba lagi. Oke, udah masuk. Nah, caranya gimana? Ini kan tampilan awal itu, ini yang dua ini nggak ada. Dia nih, yang ini kan PUBG Indonesia. Ini channel gue ya. Nah, awalnya itu ini nggak ada. Yang ada itu cuma ini sama ini. Cara join ke channel gue, kalian harus klik yang di sini, klik tanda tambah. Terus di sini ada pilihan mau create atau join. Karena mau join ya, kalian klik yang ini, join. Terus dapat linknya dari mana? Kalian bisa buka di YouTube gue. Oke, berarti game 480. Terserah buka salah satu video aja. Setelah itu, oh kalau ini nggak ada deskripsinya, kita coba cari video yang lain. Yang ini kayaknya, yang baru udah ada nih. Oh ya ini. Sini kita bisa lihat ya. Yang mau DS silahkan gabung channel gue di Discord. Ini di copy aja. Bisa di copy, bisa langsung diklik. Copy terus di paste. Nah, setelah itu join. Nah, ntar bakal tampilannya bakal kayak gini. Kalian posisinya sekarang ada di lobby di sini. Terus mau bang kayak gimana biar bisa ngobrol sama teman-teman? Nah, kebetulan di sini ada teman satu di squad satu ini untuk PUBG sih. Kalau untuk clan Genesis ada di bawah sini ya. Ini Genesis lobby, tinggal diklik aja ya, lobby udah masuk. Ah, biasanya kendalanya itu di sini tanda. Kalian bakal punya tanda silang. Kalian bakal punya tanda silang. Nah, caranya ya diklik aja biar hilang. Nah, setelah itu kalau mau setting-setting biar nggak bocor atau kayak gimana, kalian boleh masuk di user setting, voice and video. Nah, posisinya posisi awal itu ini enggak ada garis putih tengah. Ntar kalian pilih di sini, di geser ke kiri aja biar garis putihnya bakal muncul. Nah, ini biar enggak bocor, kalian geser aja kanan kiri, mau ke kanan. Kalau kanan full gini suara kalian bakal gak kedetek.
Makanya caranya itu biar kretek ya, kayak TS3 biasa. Kalian setting harus bayangan hitam yang naik turun ini harus kena di garis putih kalau kalian ngomong. Tapi usahakan suara-suara yang dari luar gak boleh kena di garis putih, seperti mungkin suara kipas angin, suara teman-teman kalian yang di sebelah, itu jangan sampai kena garis putih gitu. Makanya harus digeser terus sampai gak kena ya. Ini kan sekarang posisiku diam, lihat ya kalau aku diam. Nah, kalau aku ngomong itu harus kena garis putih. Oke. Setelah itu udah selesai, kalian boleh ngobrol sama teman-teman kalian. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Thank you. Jangan lupa kalau suka sama video ini, jangan lupa subscribe, share. Kalau ada kekurangan silakan komen, atau mau tanya-tanya apa aja silakan komen. Oke, thank you. Assalamualaikum.